Abdul Wahab busuk hatinya, Abdul Wahid tamakkan harta, Abdul Wahab pembijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya S. Samsudin Al-Haj. Sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama matilah dia. Kepada ibu-ibu yang ada membawa anak-anak kecil mereka, tolonglah jaga budak-budak tu. Kalau-kalau dia mekik belulung-lulung tu, ambilkan puting, sumbatkan mulut dia. Ada lagi satu. Kalau ada orang yang hisap rokok nampak macam berkepul-kepul asap dia keluar, tolong kurangkan asap dia sedikit. Takut-takut orang kat sebelah tu tak nampak kamu ke Pak Haji ni. Sekarang Pak Haji nak bercerita. Cerita ini ialah cerita dongeng orang tua-tua. Kononnya berlaku di negeri Isketambola, dekat-dekat dengan negeri Isketambatu. Di dalam bandar Isketambola ini banyak mempunyai saudagar-saudagar, hartawan-hartawan, bangsawan-bangsawan, dermawan-dermawan yang makan di pinggan, minum di cawan. Al-Khisah, di dalam banyak hartawan-hartawan yang beribu jutawan, terdapat seorang hartawan yang tinggi pendirian. Hartanya banyak berkoyan-koyan, di dalam Isketambola tak ada tandingan. Rumahnya indah, tinggi mengawan, terletak di atas Bukit Cendawan. Siapa terpandang sangatlah hairan, mata terbeliak, tersampuk syaitan. Walaupun hartawan ini hartawan meliana, hiasan rumahnya, Masya Allah, cara lamalah. Lihat, jendelanya yang berukir cantik. Tangganya diperbuat dari kayu jati dengan bertatahkan batu marmer hitam yang diorder dari Hong Kong. Dapur ini digunakan musim dingin. Kursi ini untuk mencari ilham. Jendela ini untuk melepaskan dendam. Dia seorang yang baik hati, juga seorang pelukis. Dan Masya Allah, champion main pedang lah. Nama hartawan ini ialah Ismet Ulam Raja, adik-beradik Ulam Penggaga. Yang ini ialah istrinya, Fatimah Hatim Tai. Tetapi sayang, istrinya Fatimah Hatim Tai telah lama meninggal dunia,
sebab tertelan putik derian. Ismet Ulam Raja mempunyai 3 orang anak lelaki. Abdul Wahab, anak yang sulung. Abdul Wahib, anak yang tengah. Dan yang ini? Abdul Wahlu, anak yang bongsu. Cah. Orang nak bercerita, dia pun nak bercerita. Sibuk ajalah. Diam dah. Ismet Ulam Raja ni, dia mempunyai banyak lombong-lombong, ladang-ladang, faktori-faktori, rumah-rumah sewa dan stable kuda-kuda lumba. Punya banyak sehingga kan Pak Haji tak dapat nak menceritakannya. Pendek kata, dari pagi membawa ke petang di ofis dia tu, Masya Allah, sibuk ajalah. Hello. Ya, hantar sama kapal escort. Ya, kapal escort. Ya. Hello. Ya, 4 ekor Ismet mau cakap. Esok pagi. Ya. Hello. Ya, minta sama PL Skandal. Bidang Ismet mau 25 pasang. Ya. Ya, hantar pergi stok. Ya. Ismet mau, kasih tahu. Ismet. Ismet. Saya Ismet. Kasih tahu semua sekali. Cepat, besok pukul 10, mau ready. Saya akan pergi sama-sama nanti di kedai atau di kapal. Ya, Allah, Allah, tolong, keluar, keluar, keluar. Ya Allah. Ya Allah. Itulah satu penyakit yang merungsingkan Ismet Ulam Raja. Penyakitnya itu ialah lemah jantung. Heart attack lah kata orang putih. Sekarang, mari kita bawa kepada cerita anak-anaknya pula. Si Abdul Wahab tu sangat sayangkan kepada binatang-binatang. Sehinggakan dia sendiri membuka sebuah kedai menjual burung-burung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Apa tuan gembala burung? Saya bukan gembala burung. Saya saudagar burung. Oh. Saya meniaga jual burung. Burung nuri, burung tiung, burung kenari, burung kakak tua, juga burung screwdriver. Wow. Tak peduli burung apapun tuan, asal burung saja tuan. Bagus. Tolong kasih saya 10 kati. 10 kati? Saya tidak pernah jual kira kaki, kira ekor, tuan. Saya bukan mau beli burungnya, tuan. Habis? Saya mau beli tai burung buat baju. Hei, Syekh. Ana saudagar burung, bukan saudagar tai. Masya Allah, ana sudah salah kedai lagi lah. Si Abdul Wahib pula sangat gemar kepada seni ukir. Hingga dia sendiri pun membuka sebuah kedai.
Tuan Abdul Wahid Ulam Raja. Oh, Mem Aluya Kuen Lapis. Selamat datang. Sila duduk. Ukiran patung rupa saya sudah siapkah belum? Sudah. Sudah 3 hari dah siap. Ah, Mem Aluya Kuen Lapis. Apabila saya taruh itu patung di luar, banyak orang yang tertarik. Ada yang tersenyum, ada yang nak beli, ada pula yang pingsan. Pingsan? Ya. Kenapa? Oh, sebab apabila muka yang sudah jadi itu patung, Masya Allah, cantiklah. Bolehkah saya tengok? Ah, boleh. Ah, maafkan. Inilah muka Mim. Cantik tak? Ini rupa saya. Ya, ini muka Mim. Cantik tak? Ya, cantik. Saya sudah cakap. Banyak orang yang pingsan. Kurang cantik kah ini? Itulah je kerja si Abdul Wahid. Lain yang dia ukir tu, lain yang jadi. Agak kalau suruh ukir muka Pak Haji ni, jangan-jangan entah. Jadi muka beruang ke apa? Muka beruang Pak Haji tak. Selisih mereka melambat. Dan anak dia yang bungsu si Abdul Wahab tu, sangat gemar pula kepada bunyi-bunyian. Kedai muzik. Bolehkah saya menolong saudara bertiga? Tuan, kita 3 orang boleh main muzik. Bolehkah kita bikin satu orkes? Boleh. Saudara main apa? Saya main rhythm kita. Rhythm kita? Coba. Bagus. Saudara? Saya main bass kita. Bass kita? Coba. Bagus. Saudara main drum? Saya main drum. Coba. Bagus. Saudara hanya kurang satu gitar lagi, yaitu lead gitar. Nanti saya tunjuk cara-caranya, ya? Baik, tuan. Sungguh merdu lagu ini. Siapa mahu boleh menari. Pilih satu teman sendiri atau kasih hitam mani. Kalau sudi mari kita menari twist. Oh kita mikat sukma, gadis dan truna, mahu cari teman gembira. Ugi gitar solo dan melodi, ikut tempo kalau menari.
Sila adik, sila cik abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi riang. Sukma, gadis dan truna, mahu cari teman gembira. Ugi gitar solo dan melodi, ikut tempo kalau menari. Sila adik, sila cik abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi riang. Itulah saja kerja si Abdul Wahab, sambil menjual, sambil menyanyi. Sahadan, pada suatu hari, di rumah Ismet Ulam Raja, membuat satu keramaian nyar. Banyak tetamu-tetamu yang diundang. Yang terhormat saudara Permedani, Tuan Hasan Mata Kucing dan istri. Selamat datang Tuan Hasan Mata Kucing. Sila tuan. Wow. Saya menguruskan pernikahan yang baru. Maafkan saya, maafkan saya. Bagaimana pernikahan saya? Mengapakah Adinda berpakaian yang berlainan dengan orang semua? Adinda rasa dia tak salah kalau Adinda pakai satu sud putih. Mana boleh tak salah? Bukan ke Kanda sudah pesan? Pakai sud hitam. Hitam kah kelabu kah kuning? Kanda apa peduli? Adinda punya pasal. Adinda punya uang sendiri. Hei. Majlis yang semacam ini pun masih bergaduh lagi? Sudah, surai. Ayahanda. Kalau saudara ingin memajukan niat barang-barang beliau, saya boleh antar. Saudari-saudari sekalian, sekarang saya nak bagi satu teka-teki. Di atas langit, di bawah bumi, apa di tengah-tengahnya? Saudari. Bulan. Bulan. Pasal saudari cantik macam bulan kan? Jadi ingatkan bulan aja. Tak betul. Saudari? Angin. Kenapa pula angin? Satu badan angin, eh? Salah. Saudari? Hujan. Hujan? Ay, mentang-mentang lah musim hujan. Asyik ingat hujan aja. Salah tu. Yang betulnya, tiga titik. Sekarang saudari-saudari ikut saya buat, ya. Nah, saya bikin begini. Yang tangan kiri kita tumbuh ini, tangan kanan gosok, ya. Tengok, ha? Kita tukar.
saya juga ada ingatan. Sukar. Untuk memasukkan perniagaan. Sukar. Ah, tadi coba. Ya. Ah, tukar. Itu mau cepat tuh. Cepat. Ini mau pelan-pelan, aku cepat lagi. Ali. Coba tadi. Ah, tukar. Ah, tadi coba. Dia boleh beli sedikit sedikit. Aja tadi. Bukan ini muka lu. Ini macam apa? Tukar. Ah. Mari kita minum. Ah, minum. Boleh, siapa nama tuan? Sadiq Sigaraga. Sadiq Sigaraga? Ya. Sadiq Sigaraga. Sadiq Siparaga. Eh, bukan Sadiq Siparaga. Sadiq Sigaraga. Maaf tuan. Ya. Tuan tadi telefon, tuan bilang tak boleh datang. Jadi nama tuan sudah dipotong. Sudah dipotong? Ya. Apa saya tak boleh masuk? Tak boleh. Berapa? 5. Tak cukup. Ya Allah. Makan suap. Yang berhormat saudagar barang-barang purba, Tuan Sadiq Sigaraga dengan anak-anaknya, Hamida, Rafida, Khasida, Jaranda. Sahabat hamba yang arif, sahabat hamba, adina, selamat panjang umur, mora rasti, bertambah banyak kapal di laut. Terima kasih tuan. Apa kabar? Apa kabar tuan? Ini anak tuan? Ya, ini anak-anak saya. Ya. Sahabat hamba, saya. Ismail Ulam Raja, ya, ya. Mana lagi satu anak tuan hamba? Oh iya. Dia ada di sana. Oh. Sila tuan, jemput. Terima kasih tuan. Anak-anak Abdul Wahab, ayahanda memperkenalkan yang ini Tuan Sadiq Sikaraga, saudagar barang-barang purba. Ananda kenal ayahanda, sebab kedai muzik ananda berhampiran dengan kedai Tuan Sadiq Sikaraga. Ya benar, kedai kita berhampiran tetapi belum pernah menegur siapa. Benar Tuan Sadiq. Dan yang ini anaknya. Apa nama tuan? Gasida. Gasida. Keadaan suasana kita. Abdul Wahab. Ini bukan negeri Jepun bagai hangu-hangu. Ini Iskandarbola. Jabat salam. Sudah ada peniaga. Ayanda. Peniaga kalau tak utun mungkin rugi. Tuan Ismin, saya ada satu perkara nak bincangkan. Mari kita pergi sana. Siap. Sungguh indah malam yang kemai ini. Jelitaku Hamidah Sigaraga. Hamba paling beruntung malam ini. Hamba rasa Tuan hambalah yang paling berseri di dalam majlis ini. Terima kasih Kanda Abdul Wahab. Agak sukar sedikit ke sana. Pertanyaan dan pergian yang dari Koko. Manitku Rafida Sikaraga, hamba sangat beruntung malam ini. Hamba rasa adindalah yang paling manis sekali dalam majlis malam ini. Terima kasih Kanda Abdul Wahid. Manisnya. Jis. Untuk kita berdua, Adinda jangan khawatir. Kanda masih bujang. Berdua dengan kawan-kawan yang lama. Oh, iya. Ada urusan lain. Oh, itu jangan dipikirkan. Sana. Niaga yang berkawan banyak. Niaga bagus. Abdul Wahab dan Abdul Wahib memang tak boleh tengok perempuan. Macam Pak Haji juga. Tetapi Abdul Wahab seorang yang bijaksana. Pun macam Pak Haji juga. Sesudah itu, para hadirin sekalian, sebelum Tuan Ismith meniup lilin di kek ini, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu untuk selamat Tuan Ismith. Satu,
dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan istri ulang raja. Allah selamatkan kamu. Tuan Ismet bangun, kasih dia ini pil. Jangan lupa, tiap-tiap 4 jam, 2 butir. Baik, Tuan Dokter. Bagaimana penyakit orang tua hamba ya, Tuan Dokter? Penyakitnya bertambah berat. Saya pikir ada lebih baik Tuan hamba pujuk Tuan Ismet supaya dia mau pindah ke hospital. Hospital? Sejak dari mula dia tak mau pergi ke hospital. Ya. Kalau ayahanda hamba dihantar ke hospital, pekerjaan di ofisnya akan bertambah-tambah lagi. Ya. Kalau Tuan hamba tak dapat memujuk Tuan Ismet, hamba tak boleh berbuat apa-apa. Telah hamba katakan tadi, penyakitnya bertambah berat. Dr. Zain, jangan khawatir. Hamba nanti pujuk dia. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Dr. Zain memberi pengakuan penyakit ayahanda bertambah berat. Itu ada harapan mati. Jikalau ayahanda mati, segala harta-hartanya terpulang kepada siapa? Pada kekanda lah, kerana kekanda saudara tua. Semua? Habis? Itu tidak adil. Itu namanya diktator. Kanda, adinda rasa lebih baik kita bahagikan harta-harta ini secara demokrasi. Bagaimana? Begini, Kanda yang lebih tua, Kanda mesti mengalah. Kanda akan mati dulu, adinda akan tanam Kanda. Kanda jangan ambil satu sen pun harta ayahanda. Dermakan semuanya pada adinda bulat-bulat. Itu demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kota kau. Mengapa Kanda berdua ini ya? Dah jadi gila kah? Ayahanda belum lagi mati. Jangan banyak cerewet. Tuan, Tuan Besar panggil. Ananda datang, Ayahanda. Ananda datang, Ayahanda. Ananda datang, Ayahanda. Ananda ku. Sudahkah tamu itu semua pulang? Sudah, Ayah. Ya. Allah. Allahu Akbar. Ananda, ayahanda telah merosakkan majlis malam ini. Ayahanda, kalau ayahanda mati, siapakah yang akan mewarisi semua harta? Mengapa kanda terlalu biadab sekali bertanya soal ini di hadapan ayahanda? Itu bukan soal biadab, Abdul Wahab. Kekanda berdua cuma ingin tahu saja. Kanda juga memang sama. Kanda berdua memang sama. Sejak dari tadi lagi kanda berfakat-fakat. Demokrasi terpimpinlah, diktatorlah. Bukan adinda tak tahu. Sudah, 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 sudah. Jangan bergaduh.
anak anda bertiga ini tak ubah macam anjing dengan kucing. Dari kecil sampai dewasa, tak berhenti-henti asyik dengan bergaduh saja. Dengar sini. Kalaulah ayahanda mati, harta-harta ini ayahanda akan serahkan kepada Abdul Wahab. Sebab dia yang tua, Abdul Wahab akan membagi-bagikan harta itu kepada Abdul Wahib dan Abdul Wahub. Ayahanda, menurut keterangan Dr. Zain, ayahanda mesti dihantar ke hospital sekarang juga. Hospital? Ayahanda tidak mau. Adinda bukan tidak tahu yang ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa dipaksa-paksa? Adinda memang suka mencari kebencian. Jikalau ayahanda tidak dikirim ke hospital, ayahanda akan mati. Iya, kanda berdua memang suka kalau ayahanda mati. Sebab kanda berdua boleh membolot segala harta-harta, bukan? Diam! Diam! Kalau anda berdekar, pergi lo! Keluar! Allah! Ayah, Allah. Ayahanda! Ayah! Ayahanda! Allah! Abdul Wahab! Ayah! Abdul Wahib! Ayah! Coba adinda perhatikan, nama kanda berdua saja yang ayahanda sebut. Tapi nama adinda, ayahanda tak sebut langsung. Itulah tandanya, adinda anak yang durhaka. Sekarang ayahanda sudah mati. Berapa bahagian adinda? Adinda akan dapat lebih daripada Abdul Wahab. Berapa? Tiga, empat. Entahlah. Sekarang juga kakanda akan pergi kira. Telah selamat dikebumikan. Wahai adindaku Abdul Wahib dan Abdul Wahab, kakanda memanggil kamu kemari ialah untuk membahagikan segala harta-harta. Segala wang tunai ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada adinda Abdul Wahib. Berapa banyak wang ayahanda itu? Oh, banyak. 4,500,000 pound sterling. 4 juta? Wow, adinda setuju. Segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estate-estate, factory-factory dan kelang-kelang, rumah-rumah sewa, dan juga stable lumba kuda, terpulang kepada kakanda. Berapa jumlahnya itu? Oh, tidak begitu banyak. Cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil. Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Buat adinda Abdul Wahab, akan diserahkan rumah yang indah dan permai ini kepada adinda. Oh. Rumah yang macam museum ini, ya? Keputusan kanda memang adil. Memang bijak. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang dan adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun.
Yang bagus. Ini tidak adil. Kalau nak diturutkan, Adinda satu sen pun tak boleh dapat. Sebab Adinda lah yang menyebabkan kematian Ayahanda. Ya. Adinda kan tahu yang Ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa Adinda sebutkan pasal hospital? Oh. Sebut pasal hospital saja, harta semua kena potong, ya? Dinda tak sangka yang kanda berdua mempunyai hati yang sungguh tusuk. Baiklah, kanda boleh ambil semua harta Ayahanda. Adinda tidak mau satu sen pun. Tapi ingat, mulai hari ini, kita bertiga putus saudara. Abdul Wahab, jikalau Adinda tidak mau tinggal di rumah ini, Kekanda akan berhentikan khadam. Khadam, kamu boleh tinggal di sini. Dan buatlah rumah ini seperti rumah kamu sendiri. InsyaAllah, di satu hari nanti, hamba akan pulang. Pulang dengan membawa kemenangan gemang. Tuan, keputusan yang semacam ini tidak adil, Tuan. Diam! Kau cuma seorang khadam saja. Kanda Abdul Wahab, perkara yang serupa ini bolehkah Abdul Wahab membawa ke mahkamah? Tidak boleh. Sebab Allah yarham ayahanda kita dulu tidak membuat hitam dan putih. Sian si Abdul Wahab. Sekarang kita alihkan cerita ini kepada saudagar yang penipu. Bukan macam Pak Haji itu, Pak Haji tak ada tipu, ya. Saudagar ini ialah Sadiq Segaraga. Oh, Tuan Penasihat. Kasih empatalan. Sila duduk. Sebab apa Tuan Segaraga menjemput saya kemari? Begini, perniagaan saya semakin lama semakin merosot. Hutang bertambah. Itulah sebab saya panggil Tuan kemari. Kerana nak meminta buah pikiran apa yang harus saya buat. Oh, itu sangat senang. Senang? Saya ada fikir nak mati. Tuan bilang senang. Dengan apa jalan senang? Bukankah Tuan tahu, Allah yarham Ismit Ulam Raja ada meninggalkan banyak harta kepada Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Kawinkan saja anak Tuan kepada mereka. Kawinkan anak saya? Ini bukan mau beri senang. Saya boleh jadi papa kerana bankrupt. Ini untungnya sangat besar. Untung? Dengan apa jalan saya boleh untung? Sebelum mereka kahwin, kita mesti buat satu syarat. Dengan apa syarat? Begini. Bagus. Memang Tuan orang yang bijak. Kepala otak Tuan nombor satu. Mengapa saya tak fikir dahulu? Saya pulang ke rumah. Saya berpakat dengan anak saya. Kalau perkara ini berhasil, Tuan akan terima 20%. Besok saya akan siapkan kontraknya. Baik. Ananda Hamidah, Rafidah dan Gasidah. Besok, kamu pergi ke kedai Abdul Wahab. Kamu pergi ke kedai Abdul Wahib. Dan kamu pergi ke kedai Abdul Wahab.
gunakan kecantikanmu dan memikat hati mereka sehingga tertawan. Anak-anak tak mau, Ayahanda. Sebab anak-anak benci pada Abdul Wahab. Ini adalah perintah dari Ayahanda. Tak ada kerja lain kau ni, ya? Main aja. Aku ajar kau berusaha begini lama pun kau tak boleh juga. Kalau burung tu burung juga. Burung mana pula yang siul? Oh, Hamidah Sidaraga. Silakan masuk, Adinda. Dinda datang, tak beli burung. Dinda pilih sajalah yang mana satu Dinda kehendaki. Dinda tak beli burung yang pandai berkata-kata. Jikalau Adinda berkehendakkan burung yang pandai berkata-kata, nanti Kekanda hantarkan semuanya ke sekolah. Dinda hendak beli burung yang pakai tarbus. Burung yang pakai tarbus tak ada di sini. Tetapi orang yang pakai tarbus belum ada yang punya. Burung yang itulah yang Dinda hendak beli. Kenapa tak cakap siang-siang? Saya... Jangan pegang. Dosa. Kalau nak pegang, mesti masuk meminang. Meminang? Itu perkara senang. Besok, Abdul Wahab datang. Kanda Abdul Wahab. Oh, Adinda Rafida Segaraga. Sila masuk. Sila, Adinda. Sila, sila, sila. Sila juga. Ente ambil wang ini, pergi minum kopi. Dan jangan datang sebelum anak panggil. Terima kasih, Tuan Abdul Wahi. Oh, manis ke Rafida Segaraga. Sudah lama kita tak berjumpa. Kanda Abdul Wahab, ya. Sejak pertemuan kita di malam itu, Adinda sedikit pun tak dapat tidur. Asyik teringatkan Kanda saja. Hai, Kanda pun lebih dahsyat, Dinda. Makan tak kenyang. Tidur tak basah. Mandi tak lena. Pendek kata dalam seminggu dua ini, macam kapal nak maksud dok. Alah, Kanda boraklah. Takkanlah Kanda ingat pada Dinda. Misai pendek tidak percaya, ibarat kuda hampir mati. Kalau Adinda tidak percaya, operitlah dada, X-raylah hati. Jikalau kaki tersandung batu, jatuh selalu tersembam ke tanah. Orang lelaki memang begitu. Sumpahnya selalu, tunai tak pernah. Kaki bukan sebarang kaki. Kaki diorder dari Egypt. Lelaki bukan sebarang lelaki. Nah, ini lelaki Abdul Wahab. Jikalau merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang. Jikalau hati sudah terikat, lekaslah lekas masuk meminang. Meminang. Oi, di sana. Amboi, cantiknya bahasa. Apa di sana mau? Di sini nak beli kedai ni dengan di sana sekali. Berapa di sana nak jual? Oh, barely ya. Sudahlah, pergi balik. Di sini tak mau balik. Oh. Apa? Bapak di sana hantar di sana kemari suruh memikat di sini, ya? Ya. Memang bapak di sini suruh di sini memikat di sana. Tapi di sini tak hingin dengan muka di sana tu. Eh, cakap lawa, kan?
Apa? Di sana fikir di sana banyak cantik. Kalau macam muka di sana tu, di sini sanggup jadi bujang lapu. Di sini pun tak ingin dengar di sana. Eleh. Muka macam di sana tu, sekali di sini ketik 10 yang datang tau. 10 yang datang tau. Kalau 10 tua-tua berjanggut nak mampus buat apa tau. Abdul Wahab. Hello Sabrina, kekasih lama. Silakan, silakan. Sudah lama kita berjumpa ya. Sabrina, saya ada rekod baru untuk Sabrina. Lagu apa? Lagunya Perempuan Gila Anak Saudagar Penipu. Macam-macam. Bagus lagunya. Kedai lain tak ada jual, kedai ini aja. Tuan Sadiq. Saya? Tabahkan hati, teguhkan semangat, cakap bertegas, jangan takut, okey? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Sila duduk. mana dia anak anda Abdul Wahab? Abdul Wahab sudah putus pertalian saudaranya dengan kami. Oh. Dia sudah jatuh miskin. Hartanya habis semua dijoli. Jangan takut. Ini harimau jina. Dan apa hajat anak anda kemari? Begini Tuan Hamba. Kami berdua telah tertarik kepada anak Tuan Hamba, Hamidah dan Harimau. Tidak, Rafina! Kalau boleh, kami berdua ingin memperisterikan anak Tuan Hamba. Boleh, apa salah? Tetapi dengan satu syarat. Syarat apa? Begini syaratnya. Tuan Hamba boleh kahwin dengan anak Hamba. Tetapi Tuan Hamba tidak boleh marah. Kalau Tuan Hamba marah, Tuan Hamba berdua akan dijual. Dan harta benda Tuan Hamba, hamba rampas. Bersetuju? Hamba minta tempoh 5 minit. Baik. Silakan. Syarat ini berat, Kanda. Kalau kita marah, kita akan dijual dan harta kita semuanya dirampas. Ini tak boleh jadi, Kanda. Dinda jangan jadi bodoh. Kita mana boleh marah? Sebab Hamidah dan Rafidah cintakan kita berdua. Jangan takut, kita tak boleh dijual. Kalau begini boleh, Kanda. Sesudah kita kahwin 10 hari, kita bawa istri kita pindah ke lain tempat. Kalau kita marah pun dia tak tahu, Kanda. Ya, itu betul. Habis, apa macam? Jadi. Mari. Hamba setuju. Bagus. Kalau sudah setuju, turunkan tanda tangan di perjanjian ini. Ya, sekarang saya. Selesailah upacara perkawinan kedua-dua lembu itu. Mereka tu tak sadar yang mereka tu akan kena tipu. Bodoh betul lah. Pada besok malamnya, sebelum lembu-lembu itu balik dari kerja, si Sadiq Segaraga pun sudah membuat satu rancangan. Anak-anakku Hamidah dan Rafidah, jangan lupa apa yang ayahanda pesan, tahu? Ayahanda. Mereka pulang, Tuan. Hamidah, sambut suamimu dengan sopan dan santun dan dengan kasih mesra. Ayahanda. Selamat pulang, Tuan. Terima kasih. Hidangan sudah siap, Tuan.
Selamat pulang, Ananda. Terima kasih, Ananda. Sila duduk. Silakan Adinda bersama-sama. Tak boleh, Kanda. Dalam rumah ni ada undang-undang. Kalau suami makan, isteri mesti menjadi pelayan. Ah, ini undang-undang bagus. Macam dalam syurga. Suami makan, isteri sebagai bidadari. Silakan Ayanda. Ayanda tak boleh duduk. Kalau menantu makan, Ayanda mesti jadi hakim. Hakim? Ini sudah macam dalam kot. Dalam kot pun dalam kot lah. Perut dah lapar. Mari kita makan. Tak boleh makan. Sebelum makan, ambil bau dahulu. Ambil bau? Ya. Masya Allah. Lazat. Lazat? Ya. Lazat? Apa artinya ini? Ini undang-undang. Ini undang-undang yang kasih mampus. Kanda jangan marah, nanti kena jual. Ai, nampaknya marah. Tidak, cuma anak dan burau saja. Tuan Sadiq, saya garanti, ini malam mereka mesti kena jual. 20%. Sadiq Segaraga. Dulu di sana katakan, sekali di sana ketek, 10 lelaki datang. Kenapa di sana datang sini, dah tak ada lelaki lain? Di sana. Di sini datang dekat sini. Bukannya di sini tergila-gila dekat di sana. Di sini datang dekat sini, pasal di sini nak kasih tahu yang abang-abang di sana tu nak kena jual. Kena jual? Kena jual? Padahal dengan muka dia biar dia mampus. Ini berita gembira. Di sana. Bapak di sana tu penyamun. Abang-abang di sini tu penyangak. Dah kena dah penyamun jual si penyangak. Apa salahnya? Menyesal di sini. Kalau di sini tahu, tak ingin di sini nak tengok muka di sana. Kalau di sana tak mau tengok muka di sini, di sana boleh balik tidur. Di sinun. Di sini menyesal. Abdul Wahab, Abdul Wahib. Padan dengan muka kau berdua. Apa macam kita ni, Kanda? Kanda lapar tak? Lapar. Tapi tengoklah dia tu. Apa yang dia buat tunggu kat tangga tu? Jangan-jangan dia takut kita dimasuk ke dapur curi makan tak? Entahlah, Adinda Abdullah. Marilah kita naik tidur. Hei, mana mau pergi, ha? No entry? Apa maknanya ini semua? Hamba mendapat perintah. Tuan hamba kedua tidak dibenarkan masuk tidur ke dalam bilik. Adakah perbuatan kamu ini semua supaya kami boleh marah dan kamu boleh menjual? Sabar, ini adalah satu undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang Tuan Sadiq Segaraga.
Sadik Segaraga? Ini boleh mendatangkan marah. Sabar, Kanda. Sabar. Benar, Kanda Abdul Wahab dan Abdul Wahib? Dalam rumah ini ada undang-undang. Barang sesiapa bernikah dengan adinda berdua, tidak dibenarkan tidur di dalam bilik. Kalau tak boleh tidur dalam bilik, kami nak tidur di mana? Tidur di kandang kuda. Kandang kuda? Berapa lama? Satu bulan? Satu tahun? Untuk selamanya, Kanda. Hei, dengar sini! Kami ini marah. Kalau kami dah... Apa bising-bising ini, ha? Ayanda, undang-undang yang Ayanda bikin ini tak patut sama sekali, tau? Jadi anak anda berdua marahlah. Jangan katakan anak anda berdua. Sesiapapun dalam dunia ini mesti marah. Marah, ya? Ya, dengan kami marah. Tua kutuk, tak sadar diri, nak mampus. Jadi marah, ha? Oleh kerana anak anda marah, anak anda akan dijual dan harta benda semua dirampas. Tuan penasihat? 20%. Tuan penasihat, sekarang datang di ofis saya beri cek 20%. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Padan dia punya muka. Abdul Wahab merasa yang ia telah menjadi miskin. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, pada suatu malam, waktu dia sedang tidur, wahai anakku Abdul Wahab, kau sajalah yang dapat membela abang-abang. Dengan syaratnya, kau mesti memperisterikan kasihnya. Besok, kau pergi berjumpa Tuan Sulaiman Akhlak. Dia seorang peguam pembela. Ingat nama ini, Sulaiman Akhlak. Sulaiman Akhlaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong Tuan? Ya. Nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah Tuan anak kepada Ismit Ulam Raja? Benar, Tuan. Bolehkah saya melihat surat keterangan Tuan? Oh, ya. Ini pasport saya. Ya. Keterangan ini benar. Tuan Abdul Wahab, sebelum Allah Yarham Ismit Ulam Raja meninggal dunia, ia telah meninggalkan sebahagian besar dari hartanya kepada Tuan. Harta? Mana ada lagi, Tuan? Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi, harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Tahiran, Afghanistan, dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya, Tuan? Banyak sekali. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta? Ya. Sekarang, kalau Tuan mau urus sendiri, Tuan boleh urus sendiri. Dan jikalau Tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan. Saya rasa lebih baik Tuan jalankan seperti biasa. Boleh. Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Sudah tentu boleh. Oh,
Tuan Sulaiman Akhlak kan? Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih kembali. Saudara Ismid Ulam Raja, hamba telah jalankan amanah tuan hamba. Siapa itu? Assalamualaikum Tuan Sadiq Sigaraga. Oh, waalaikumsalam Abdul Wahab. Duduk. Terima kasih. Apa hajat datang kemari? Hamba sungguh terpikat kepada anak tuan hamba Kasida. Jadi kalau boleh hamba hendak memperistrikan Kasida. Jangan marah, tuan hamba tak boleh peristrikan anak hamba kerana kedudukan tuan tidak setara dengan hamba. Tuan hamba jangan pandang hamba tak ada mata. Hamba lebih kaya daripada tuan hamba. Lebih kaya dari Abdul Wahab dan lebih kaya dari Abdul Wahid. Kalau tuan kurang percaya, ini buktinya. Ai, harta Ismid di luar negeri. Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Hindustan, Gohit Gustan, negeri mana itu? Dekat-dekat dengan negeri setan. Negeri setan pun Ismid ada harta. Kongostan, Titistan, Popostan, Tanjung Rambutan. Kaya. Ananda Abdul Wahab, Ayahanda minta maaf. Ananda boleh kahwin dengan anak Ayahanda. Tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jikalau Ananda marah, Ananda akan dijual. Dan harta benda semua Ayahanda rampas. Oh, itu jikalau Ananda marah? Ya. Jikalau Ayahanda pula yang marah? Ayahanda marah tak ada apa-apa. Itu namanya perjanjian berat sebelah. Ananda sendiri ada membawa surat perjanjian. Dalam surat ini mengatakan, jikalau anak anda marah, anak anda akan dijual seluruhnya. Tapi jikalau ayah anda marah, ayah anda juga akan dijual seluruhnya. Coba ayahanda ya? Boleh. Beri ayahanda tempoh 5 minit. Silakan. Baik. Apa kata tuan penasihat? Kita sign atau tidak? Saya rasa lebih baik kita sign. Sebab Abdul Wahab dan Abdul Wahib begitu pihak pandai kita jual. Ini apa? Abdul Wahab budak mentah. Betul. Kalau perkara ini berhasil, saya akan beri 25%. Sign, jangan takut. Baik. Ananda Abdul Wahab, ayahanda bersetuju. Bagus. Kalau setuju, mari kita sama-sama sign kontrak ini. Ya. Bagus. Tuan saksi. Ya, itu perlu saksi 25. Ananda Abdul Wahab, selepas daripada menandatangan ini, kalau kiranya terdapati apa-apa, Ayahanda minta halal. Begitu juga Ananda. Minta halal dari dunia sampai akhirat. Ya. 25. 25. Ya. Apa yang 25? Ananda kawin 25. Ya. Hari bulan. Ya. 25. Tujuan mereka nak menjahanamkan Abdul Wahab. Tetapi tak boleh. Abdul Wahab mempunyai pikiran yang bijaksana, bukan macam abang-abangnya. Pada keesokan hari, apabila Abdul Wahab balik dari kerja, dia pulang, tuan. Selamat pulang, tuan Abdul Wahab. Terima kasih, tuan Kasim Pentelun. Maaf, Patalun. Hidangan sudah siap, tuan. Terima kasih. Silakan duduk, Ananda. Terima kasih.
Silakan duduk, Arinda Kukasida. Tak boleh, Kanda. Dalam rumah ini ada undang-undang. Kalau suami makan, istri mesti menjadi pelayan. Pelayan? Ah, ini undang-undang sangat baik. Ini mengurangkan queen control. Silakan duduk, Ayanda. Oh, Ayanda tak boleh duduk. Karena menantu makan, Ayanda mesti jadi hakim. Hakim? Ya, ini undang-undang juga baik. Sebab bapa mertua mesti hormat pada menantu. Bapa mertua sudah tua, tak lama lagi dia akan mati. Dan menantu yang akan jaga rumah ini. Dalam rumah ini semua orang tak makan. Ambil bau saja. Ambil bau? Ini undang-undang sangat bijak. Undang-undang ini dinamakan ekonomi. Sudah kenyang. Badan Ananda pun terletih. Ananda hendak masuk dalam perihat. Selamat malam. Kanda, menurut undang-undang di dalam rumah ini, suami tak boleh tidur bersama-sama istri. Suami mesti tidur di kandang kuda. Inilah undang-undang yang terbesar sekali dalam segala undang-undang. Undang-undang ini dinamakan Family Planning. Selamat malam. Tuan Penasihat, semua undang-undang baik. Bila dia tak marah, ini malam dia tidur di kandang kuda, dia mesti marah. Hari ini hari engkau, Sadiq. Besok hari aku pula. Malam mula-mula, Sadiq Sigaraga tak berjaya. Dicobanya pula malam kedua. Malam kedua, Abdul Wahab pula tak balik-balik. Pukul 8 tak balik, pukul 9 tak balik, pukul 10 tak balik, pukul 11 pun tak balik. Sudah dekat pukul 12 dia belum pulang lagi. Kemana dia pergi? Jangan-jangan rancangan kita nak gagal lagi tak? Itu dia pulang, Tuan. Rapidlah, ambillah, pedas. Linda, yang itu tukang masak, yang itu tukang cuci. Yang ini tukang pergi pasar. Yang itu tukang kebun. Dan yang tua ini ialah cacai tua pengangkat najis. Jangan marah, jangan marah. Ayanda nanti kena jual. Kadang, angkatkan makanan ini. Beta dan permaisuri sudah makan. Silakan, Adinda. Baik, terima kasih. Tidak, dancinglah sampai pagi. Terima kasih. Kalaulah ku turut hati malam tadi, ku cekik-cekik Abdul Wahab. Dia bawa perempuan satu hal. Dia bilang aku pecacai angkat najis. Apa dia ingat aku adik-adik dia? Bukankah aku bapa mentua dia? Sabar, Tuan Sadiq. Sabar. Kita mesti mencari jalan supaya dia boleh marah. Jalan dah tak ada dah. Habis. Ada lagi. Ada. Macam mana, Tuan Penasihat? Begini, Tuan Sadiq.
kita mesti mengupah 3 orang pemuda untuk berpura-pura berkasih-kasihan dengan Hamida, Rafida, dan Gasida. Kalau Abdul Wahab tengok, mesti dia cemburu. Sebab kakak iparnya bersifat curang. Istrinya main kayu 3. Ay, apa saya taruh otak begini? Bijak. Saya tak sangka tuan cukup bijak mempunyai otak pembelit yang nombor 1. Malam ini kita jalankan kerja. Dengar sini baik-baik. Sekejap lagi Abdul Wahab pulang, kamu pura-pura mencintai anak aku. Faham? Faham, Tuan. Tiap-tiap seorang aku upah 50 pound. Ambil. Ha. Ambil. Ini bukan betul-betul. Olok-olok tahu? Baik, Tuan. Baik, Tuan. Bagus. Ha, Tuan Penasihat, malam ini sudah tentu dia mesti marah. 25%. Hello, Sirik Sigaraga cakap. Ini anak anda Abdul Wahab cakap. Ayah anda, tolong beritahu Adinda Gasida yang anak anda tak dapat pulang malam ini, ayah anda. Ha? Alamak, rosak lagi program aku. Anak anda Abdul Wahab, kenapa anak anda tak boleh pulang, anak anda? Sebab kekasih anak anda yang malam tadi itu tak mau melepaskan anak anda keluar bilik, ayah anda. Ha? Anak anda Abdul Wahab? Hello! Hello! Hello, Abdul Wahab! Hello! Sadiq Sigaraga, sekarang baru kau tahu, baru kau kena buku dengan ruas. Kita nak bagi dia marah. Balik-balik kita yang marah. Tuan, Abdul Wahab tak pulang. Tuan Penasihat, gagal lagi rancangan kita. Eh, kasih balik duit aku. Aku ni tadi sudah... kasih balik, jangan banyak cakap. Kasih balik. Tegas. Kasih balik. Kasih balik. Tuan, saya nak buang air sekejap, Tuan. Kasih balik duit aku, kemudian kau nak pergi buang apa, pergi buang. Sudah, balik. Besok pulang. Ayahanda, Kanda Abdul Wahab tak pulang? Dia tak pulang. Dia tidur rumah perempuan tu semalam. Cila kau punya Abdul Wahab, laki kau tu lah. 500 pound! 500 pound, 600 pound, 1000 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 pound, 1
Perempuan manakah yang Kanda bawa malam tu? Perempuan mana pun apa Dinda peduli. Dinda cemburu, ya? Tentulah Dinda cemburu sebab Kanda suami Dinda. Kalau Kanda ini suami Dinda, takkanlah Kanda disuruh tidur di kandang kuda? Itu bukan kemahuan Dinda. Itu adalah kemahuan Ayahanda. Kasidah, dengar di sini baik-baik. Kanda menikah dengan Adinda ialah semata-mata untuk membalas dendam terhadap Ayahanda. Bukanlah kerana Kanda cintakan Dinda, tahu? Sampai hati Kanda hancurkan hati Dinda. Di satu masa nanti, Allah Ta'ala akan hancurkan pula hati Kanda. Kenapa Dinda menangis? Adinda sendiri tidak cintakan Kanda.
Cinda sudah lama cintakan Kanda. Kanda saja yang tak tahu. Kanda pun begitu juga, Adinda. Sejak mula kita bertemu, hati Kanda sudah terikat. Tetapi ayahandalah. Ayahandalah yang menyebabkan Kanda benci pada Adinda seluruh keluarga. Dalam setanan pisang, takkanlah kesemuanya busuk. Baiklah. Biarlah Kanda betul terang dengan Adinda. Perempuan yang malam itu bukanlah kekasih Kanda. Tapi Kanda beri upah supaya dia boleh menyakitkan hati ayahanda. Puas? Betul, Kakanda? Sumpah, Allah. Terima kasih, Kanda. Nanti malam, Kanda pulang tidur dekat kandang kuda, ya? Kuda lagi. Dinda akan menemani Kanda seumur hidup. Betul? Sumpah, wallah. Dari dulu kita macam ni, kan bagus, Kanda? Memang bagus, tapi Dinda yang sombong. Kanda, dalam dunia ni, adakah suami istri yang hidupnya aman? Tak pernah bergaduh, tak pernah bertengkar. Adakah, Kanda? Dinda, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri? Kalau begitu, macam mana rumah tangga nak tenteram? Ya, senang saja. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Barulah teguh pribadi. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri? Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Kita bertengkar, suami istri harus bersabar. Apa guna kita bertengkar, suami istri harus bersabar? Kasih sayang rukun dan damai, hidup seperti dalam mahligai. Maaf hamba, wahai Dinda. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Nana, kenapa Nana? Adinda gak cinta dengan Abdul Wahab sedang bersekali ya dengan kuda. Hah? Celaka punya anak. Ambil cerita mata Nana. Kurang ajar. Suami.
istrimu sedapatkan rumah tangga mendapat berkat. Suami istri mesti berfakat rumah tangga mendapat berkat. Apa guna selisih paham kalau ingin aman tenteram? Mohon ampun wahai kanda. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh pribadi. Hei, Kasidah! Pasal apa kau datang kemari? Siapa izinkan kau datang kemari? Balik! Balik! Anak syaitan! Ai, nampaknya Ayahanda ni marah. Ayahanda marah tak? Tak, tak marah. Kasidah, peluklah lelaki kau. Peluklah lelaki kau sampai pagi. Tuan Penasihat, saya dah tak tahan lagi. Anak saya sendiri, Kasidah, berkongsi dengan Abdul Wahab. Itu sangat berbahaya, Tuan Sadiq. Berbahaya. Tapi saya ada satu akal. Ha, macam mana? Kita mesti pisahkan Abdul Wahab dengan Kasidah. Pisah? Ya. Malam ini, Tuan berpura-pura sakit. Dan Tuan mesti paksa Hamidah, Rafidah, Kasidah menjaga Tuan. Dan Tuan jangan izinkan mereka keluar dari dalam bilik. Kalau Abdul Wahab pulang, dia mesti tidur di kandang kuda. Kalau dia sudah tidur lenyap, nanti saya datang ikat dia. Kemudian saya bakar kandang kuda itu. Kalau orang lain tanya, kita bilang saja Abdul Wahab mati eksiden. Bijak, sungguh bijak. Kalau Abdul Wahab mati, saya tambah lagi 5%. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Wah, ketawa besar ya anda. Untung berniaga. Tidak, ayah baru sebut nama anak anda. Ah, itu tandanya panjang umur. Anak anda belum lagi boleh mati. Silakan ayah anda. Anak anda ada sedikit urusan dengan di luar. Apa dia dengar? Ah, para pekerja semua, mari sini. Kamu selalu pulang kerja pukul berapa? Pukul 8, Tuan. Pukul 8 malam? Tuan. Aku dapat perintah daripada Tuan Sadiq. Kamu kalau nak pulang, kamu boleh pulang sekarang. Boleh pulang, Tuan. Tapi lagi satu. Jika kamu suka lampu kah, meja kah, kursi kah, apa saja kamu suka, kamu boleh bawa balik. Pulang, Tuan. Boleh. Saudara-saudara sekalian, hari ini Tuan Sadiq Segaraga hendak memberi zakat. Jikalau saudara-saudara suka barang-barang di dalam kedai ini, sila ambil. Ayah anda marah ya? Dah. Nah, ambil. Dia licik. Ambil.
Allah. Allah, Tuan Penduduk sihat. Lihat tangan saya ketawa. Kenapa? Demam? Bukan. Menahan marah. Ini semua perbuatan Abdul Wahab. Abdul Wahab! Abdul Wahab! Ayahanda panggil anak anda? Kenapa ayahanda menggeletar? Marah? Tidak. Dia sejuk. Oh, sejuk. Nanti anak anda panggil doktor. Doktor, masuk sini. Lekas. Apa ini? Sudah boleh sihat? Apa ini? Sabar, Tuan. Sabar. Ini pencuri, penyamun. Lekas. Ada lagi ini nak pulang. Ini meja. Ambil meja. Licin. Macam kepala bapak mertuaku luar. Ayahanda, mengapa bersila di atas lantai? Nak baca doa selamat? Tidak. Tak fikir apa yang nak jadi pula. Ayahanda marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Tidak akan lupa pada
Assalamualaikum ya Tuan Guru. Waalaikumsalam. Derma apa yang Tuan Guru sedang cari? Derma hendak membuat rumah sekolah anak-anak yatim. Sekolah? Kebetulan Tuan Guru, kebetulan. Sekarang saya hadiahkan kedai ini untuk sekolah anak-anak yatim. Bagaimana? Hah? Betul Tuan Amba? Sumpah Allah. Murid-murid, sekarang ini rumah sekolah kita. Yeay! Aku dah bilang, belum habis fikir balak lain dah datang. Tuan, Tuan jangan berterima kasih kepada saya. Terima kasih kepada Tuan Sadiq, sebab dialah yang menderma rumah ini. Oh, terima kasih Tuan Sadiq. Semoga Allah membalas rezeki berlipat-lipat ganda. Melipat-lipat ganda dah bengkrak, Tuan Guru. Ayah anda marah, ya? Dah, Tuan Guru. Ambillah rumah ini, baru masuk anak. Ambillah. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Tuan, jangan khawatir. Yeah. Kalau ada apa-apa, jumpa dengan saya. Tuan Sadiq ada. Yeah. Ayah anda, yeah. Ayah anda marah lagi. Tidak. Kalau tak marah, mesti ketawa. Tunggu, berisik. Ketawa. Ada pulih berisik hilang. Tuan penasihat, mati saya. Bankrupt saya. Sabar, Tuan. Ini malam saya akan bakar dia di kandang kuda. Minta nyawa. Kenapa? Tuan Sadiq diserang penyakit semput. Tolong jaga dia baik-baik. Dan awak orang semua jangan keluar dari bilik ini. Ingat, penyakitnya berbahaya. Saudara-saudara sekalian, silakan. Hari ini saya hendak memberi zakat. Sesiapa suka barang-barang yang dalam rumah ini, silakan. Allah, budak-budak buat lagi. Ha? Budak wahu. Jangan bawa anak, anak sakit. Dah baik dah. Lalu. Hei, semua berhenti. Apa kau orang fikir harta bapak kau? Jin, iblis, jembala. Jangan takut pada dia. Dia tak boleh buat apa-apa. Ambil. Kalau begini tinggallah kau, kau tak layak jadi menantu aku. Get down! Ini betul-betul ke ayah anda? Kau ingat aku main-main kah? Kau Gasida, kau juga selalu bersuahat dengan dia. Sekarang kau boleh get out! Tuan Sadiq, jangan marah nanti kena jual. Get up you! Abdul Wahab, kau get out! Oleh kerana ayah anda marah, ayah anda akan dijual seluruhnya. Segala harta benda ayah anda akan dirampas. Alamak! Adinda Gasida, mari kita.
Tuan Adam. Oh, Tuan Abdul Wahab. Selamat pulang, Tuan. Terima kasih. Masihkah Dinda ingat lagi pada rumah ini? Ya. Rumah inilah membawa pertemuan kita yang pertama kali. Ya. Dikala itu kita masing-masing menjual mahal. Adam? Tuan? Mulai hari ini hamba akan tinggal di rumah ini buat selama-lamanya. Bagus, Tuan. Ini Rasidah, istri hamba, dan dia bakal menjadi mem besar di dalam rumah ini. Paham, Tuan. Sekarang bawa mem ke atas dan tunjukkan bilenya. Sila, mem. Silakan, Dinda. Dinda, Kanda hendak ke kota sekejap kerana ada perkara mustahak. Silakan, Kanda. Kaki. Sikit kuat. Luhab. Tuan. Coba pergi siapa ada ketuk pintu. Adinda. Siapa Adinda? Cakap jangan sembarangan ya. Assalamualaikum Tuan yang ampunya rumah. Waalaikumsalam. Silakan masuk Tuan. Silakan masuk. Ana punya nama Husin Lampoyang. Sudah gara onta lahir panjang. Baru satu bulan datang dari Kairo. Nama saya Jamal Pak Tongko, saudagar intan berlian dari Kongo Star. Hajat apa Tuan datang kemari? Saya dengar kata Tuan ada mempunyai dua orang tukang picit. Betul? Ya, itu dia. Abdul Wahab, Abdul Wahid. Cerita orang dia ada saudara kecil. Abdul Wahab namanya. Apa Tuan kenal? Abdul Wahab? Abdul... Saya kurang kenal Tuan, maklum saya juga orang baru di sini. Tuan Husin Lempoyang, jikalau sekiranya saya hendak membeli tukang picit Tuan, maukah Tuan menjualnya? Boleh kalau kena harganya. Berapa Tuan beli? Saya beli dengan harga 2,000 pound. 2,000 pound, ya? Jikalau sekiranya saya membayar dua kali ganda, 4,000 pound, Tuan setuju atau tidak? 4,000 pound? Wow! Ana setuju. Tuan setuju? Wow! Sekarang Tuan Husin Lempoyang, ini uangnya. 1,000 pound. 1,000 pound. 2,000 pound. 2,000 pound. 3,000 pound. 3,000 pound. 4,000. 4,000 pound. Abdul Wahab? Abdul Wahab. Sekarang kamu boleh ikut saudagar Jamal Pak Tongko ya. Baik Tuan. Kadang. Tuan. Balik. Tuan Husin Lempoyang. Ya. Saya minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa beli diri Agas? Wow. Dunia-dunia, berniaga manusia lagi bagus daripada unta. Thank you.
Dinda, Kanda hendak ke kota sekejap karena ada perkara mustahak. Maukah Dinda mengikut bersama-sama? Kanda sajalah pergi seorang. Sebab sudah sekian lama Dinda tinggal di sini. Dinda merasa seronok pula. Hingga kan nak tinggal sekejap pun Dinda merasa sayang. Baguslah kalau begitu. Kadam! Nah, Tuan! Panggilkan Chief Kadam kemari. Chief! Chief Kadam! Chief! Chief Kadam! Chief! Hamba datang, Tuan. Chief Kadam. Tuan. Sepeninggalan hamba, jaga orang ini baik-baik. Jikalau dia malas, beritahu pada hamba. Biar hamba tembak dengan senapang gajah. Baik, Tuan. Kanda pergi dulu, Adinda. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Saya datang kemari hendak membeli hamba. Boleh, Tuan, boleh. Silakan. Ini bagus, Tuan. Rupanya cantik, kulitnya bersih, spesial, Tuan. Harganya satu orang hanya 2,500 saja, Tuan. Yang tua krepot tu? Oh, yang tua ini murah saja, Tuan. 500 pound saja, Tuan. 500 pound? Tua nak mampus, tulang dah retak. 5 pound boleh? 5 pound? Lima pound lah, Tuan. Selagi ada orang tua di sini, saya bertambah sial, Tuan. Tapi ini adalah satu yang paling bagus, Tuan. Cuba Tuan lihat. Badannya kuat, muda, tegap. Ini Haji Misai Kontot. Saya tanda yang itu. Kau ni betul sial. Apa tangkal yang kau pakai, nak? Tuan, tolong cakapkan dengan Abdul Wahab. Lepaskan saya. Nanti saya kasih 25%. Hah? Kau nak kasih aku 25%? Pasal kau lah aku jadi begini. Kau tengok, muka ini macam handsome, 5 pound saja. Betul lah tangkal kau ni pembawa dan melekat dengan aku. Terima kasih, Tuan. Kadam, mari ikut aku. Baik, Tuan. Tuan Sadiq. Tolong lepaskan saya, Tuan Sadiq. Hai, Tuan Sadiq. Tuan Sadiq. Tolong lepaskan saya, Tuan Sadiq. Pandai, ya? Pandai, Dinda pandai. Dinda, Kanda ada membawa hadiah yang istimewa untuk Adinda. Mana, Kanda? Itu dia. Ayanda! Adinda! Adinda! Dia bukan lagi Adinda kamu berdua. Tapi dia adalah mem besar dalam rumah ini. Kamu berdua, pergi beli di ujung sana. Lekas! Apa yang terhigit-higit itu, ha? Kadam tua! Kamu boleh berdiri di sana. Baik, Ananda Abdul Wahab. Abdul Wahab? Tidak, Tuan. Yang mulia Tuan Besar, Intan Payung. Ya, mesti hormat. Tuan. Hamba datang, Tuan. Kenalkah kamu pada si Kadam tua itu? Dia nilai yang menyebabkan kita menjadi papa ke danau. Mari kita cekirkan dia. Mak! Hei!
yang kau nak cikkan dia tu pernah kenapa? Hah? Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh, tuan. Tahu pula dia bodoh, ya? Ah, dengar sini baik-baik. Oleh kerana kamu berdua akan menjadi hamba tebusan di dalam rumah ini semua hidup, kupilihkan pasangan hidup untuk kau berdua. Pilih yang mana satu yang kau hendak. Eh, kamu juga pilih yang mana kau hendak. Lekas! Kanda, maafkanlah Adinda, Kanda. Kanda, maafkanlah Adinda, Kanda. Sumpah, lain kali Adinda tak buat lagi lah, Kanda sayang. Kamu sayang! Merajuk gunun penyamun. Kau lepak. Hei! Lekas, datang minta maaf. Sudahlah, Kanda. Janganlah merajuk. Marilah Dinda pujuk. Kesiankanlah Dinda, Kanda. Kalau Kanda tak kesiankan, siapa lagi? Tak mau. Tahu sudah. Dinda, kalau makan, pakai bau lagi tak? Sumpah tidak. Kalau tidur, kena tidur kandang kuda lagi tak? Tidak. Tuan, saya pilih yang ini. Saya yang ini, tuan. Kadang tua, kadang betina, kadang bodoh nak mampus. Sekarang dengar sini. Aku hendak buat perhitungan dengan kamu semua. Duduk di sana. Kadam-kadam sekalian, tuan, aku boleh membebaskan kamu semua, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, tuan? Begini, sekarang harta-harta Allah Yarham Ismet Ulam Raja yang di dalam negeri dan juga di luar negeri, beserta dengan harta Sadik Segaraga Kadam Tua, menjadi hamba yang punya. Sekarang, suku daripada bahagian tersebut hamba serahkan kepada Abdul Wahab dan suku kepada Abdul Wahid. Itu tidak adil. Hamba suku bahagian, dia suku bahagian, sedangkan tuan hamba separuh bahagian. Padahal tuan hamba adik yang paling kecil. Aku bukan adikmu, Pahlul. Aku adalah tuan besar di dalam rumah ini. Suku pun sukulah, tuan. Kamu setuju? Setuju. Kamu? Setuju, tuan. Jika kamu setuju, turunkan tanda tanganmu di kontrak ini. Bagus. Khadam, tuan, bangun dalam diri sana. Wahai kandaku Abdul Wahab dan Abdul Wahid, maafkanlah Adinda. Walaupun perbuatan Adinda ini terlalu zalim, tetapi perbuatan ini ialah semata-mata untuk menyadarkan kanda berdua dan semata-mata untuk mencari keadilan. Maafkanlah Adinda, wahai kekanda. Kekanda maafkanlah Abdul Wahab. Kekanda juga Abdul Wahab. Dari hari ini, kanda bersumpah kanda tak mau tamak-tamak lagi. Terima kasih, kanda. Silakan duduk, wahai kandaku yang mulia. Thank you.
Adam tua? Ya Tuhan. Sekarang, separuh daripada hartaku akan kuserahkan kepada kamu. Kamu setuju atau tidak? Setuju, Ananda Abdul Wahab. Apa Ananda? Belum saya belum boleh bagi Ananda. Yang mulia Tuhan, saya minta maaf. Tanpa yung, nyawa. Lagi? Tak ada lagi, habis. Ananda Gasida, bawakan kontrak. Kalau kamu setuju, turunkan tanda tanganmu di sini. Baik, Tuan Besar. Apa yang kau tiup? Itu bolpen. Hamba salah, Tuan. Bagus. Maafkanlah Ananda, wahai ayahandaku Sadik Segaraga. Walaupun perbuatan Anda Naidi mencolok mata, tetapi ialah semata-mata untuk mencari keadilan. Maafkanlah Ananda dan maafkanlah Gasida. Ayahanda maafkan dari dunia sampai akhirat. Terima kasih Ayahanda. Ayahanda marah lagi tak? Tidak! Tiga Tuan Sidik Segaraga, Tuan Abdul Wahab itu memang adil dan bijak orang. Ya, kepala otak memang bagus. Ismidulam Raja, anaknya tiga orang saja. Abdul Wahab busuk hatinya, Abdul Wahab tamakkan harta, Abdul Wahab yang bijaksana.